Assalamualaikum. Salam PKPB. Kembali lagi dalam channel saya. Untuk hari ni kita nak upgrade si Avantiz. Jadi kita unboxing satu barang ni. Tada. Red dish daripada Kindred. Kita gunakan yang 125Z. Tengok macam mana bentuk dalam dia. Yeah. Besar kan? Yang ni ada 10 pin ni. 10 pin. Jom kita tengok. Fit tak? Wow, lawan. Jadi untuk pasang disk size 267mm ni, kita kena guna display bracket. Yang ni kita ambil yang Y110. Kita try pasang eh. Jom. Okey, untuk buka tayar kita perlukan spanner size 14. Di lang kanan. Tayar dah buka, patu ni adalah disk asal. Jadi kita akan fitkan dengan disk baru. Tengok saiznya, lebih besar kan, lagi cantik kat sini ni. Ok, jadi untuk tu kita kena buka 4 biji Allen key ni. Seterusnya kita akan try fit dengan disk baru. Okey, seterusnya kita nak pasang bracket ni. Jadi kita kena buka dua skru kat sini. Okey, kita akan pasang bracket ni. Macam ni. Macam tu. Okey, step seterusnya kita akan pasang balik tayar.
One eternity later. Okay guys, macam biasa bateri GoPro habis. Jadi inilah hasilnya. Okay, ni kita gunakan king drag Y125Z dengan bracket Y110. Okay, ngam tak ngam. Bye.